Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali sahabat FI Motor Channel. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan coba sama-sama praktek cara melepas handle pintu ini sekalian pasangnya kembali. Ini sih terlihat sepele ya, tapi kalau kita belum pernah mencoba biasanya ya kesulitan juga sih, ya rada-rada bingung gitu. Ini ada plastik hitam, kita keluarkan dulu. Ini di balik plastik hitam ini ada satu buah baut model bintang, teman-teman. Kita akan gunakan kunci bintang ini untuk mengendorkan baut tersebut. Kita kendorkan saja, tidak perlu sampai lepas sih, cukup dikendorkan sampai sekendor-kendornya saja. Selanjutnya kita keluarkan handle-nya, kita mulai dari bagian kunci, kita keluarkan pelan-pelan, santai saja, jangan dipaksa. Ya kalau terasa sulit ya jangan dipaksalah, pelan-pelan saja. Ini kayaknya agak sulit teman-teman. Saya gunakan bantuan kunci, digoyang-goyang. Ya, alhamdulillah berhasil terlepas teman-teman. Ini bagian kuncinya sudah terlepas seperti ini penampakannya. Selanjutnya kita keluarkan handle-nya juga. Caranya kita dorong ke belakang lalu ditarik keluar pelan-pelan. Sip, jadi deh. Berhasil kita keluarkan teman-teman. Ya cuma seperti itu saja, lebih kurang. Untuk masangnya kembali, ya kebalikannya dari kita melepas tentunya ya. Kita tekan ke belakang. Kita ulangi lagi ya. Kita pasin. Kita tarik ke depan. Lalu kita ambil bagian rumah kuncinya tadi. Mumpung dilepas, saya beri grease ini, stem pad di bagian ujung. Ini berfungsi untuk untuk door locknya teman-teman. Kalau ingin membuka dan mengunci secara manual dengan anak kunci. Sudah terpasang. Selanjutnya kita menggunakan kunci bintang, dikencangkan kembali. Ya, begitu saja saya rasa teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa coba praktek sendiri di rumah ya. Demikianlah dari kami untuk sahabat FI Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.